Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, <tuh> saudara-saudara yang ikut di <tuh> Zoom meeting, dan nanti yang punya kesempatan untuk melihat video saya, <tuh> saya ingin mengajak Anda pada kesempatan ini untuk bisa mengejawatahkan atau melaksanakan himbauan ya himbauan Tuhan himbauan ilahi salah satu himbauan ini yang untuk saya sangat strategis dan dilupakan oleh umat Islam ini sendiri yaitu di dalam surat Al-Jumuah surat ke-62 ayat 10 Bunyinya begini. faida <tik> yudiyatish sholatu fantashiru fil adhi wabtagu min fadlihi. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan atau apabila kamu telah melaksanakan salat maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah kurnia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, umat Islam itu yang dilaksanakan ayat di atasnya, yaitu: apabila telah dipanggil sholat, maka tinggalkanlah perdagangan itu, digiring ke masjid. Saya sebaliknya, justru kalau masuk ke dalam masjid relatif tidak ada risiko apa-apa dan relasi relatif aman mudah. Tapi manakala disuruh melaksanakan perintah pada ayat kesepuluhnya ini tadi, yaitu bertebaran kamu di bumi ini, ini lebih berat daripada melaksanakan sholat di dalam masjid. Karena di sana ada risiko, di sana ada biaya, di sana ada ancaman di luar. Ya, ini banyak sekali. Nah, sekarang, masalahnya adalah apa saja yang harus dilaksanakan di dalam kita bertebaran di atas muka bumi itu tadi, agar supaya. Kita itu uh, termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Yaitu himbuan pada surat At-Tobah, surat ke-9 ayat 112. Ini, jati diri orang-orang ini tadi. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat beribadah, ibadah dilakukan, memuji Allah, mengembara, lo oh, ini, ya demi mencari ilmu, demi bersilaturahim, demi menambahkan pengetahuan yang luas, ruko, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang melihara hukum-hukum Allah. Jadi syariat-syariat Allah itu kita jaga, maka gembirakanlah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang melaksanakan seperti itu dikasih harapan bahwa mereka itu termasuk orang-orang pilihan ilahi. Ini menjadi identifikasi, kalau Anda itu selalu sedih, tidak bergembira. Berarti ada sesuatu konsep ilahi dari yang saya sebutkan itu tidak berjalan pada diri Anda. Ya, maka oleh karena itu kemarin atau tadi keluar YouTube saya tentang mikroj, yaitu bertafakur, itu dalam rangka untuk mengevaluasi semua ini tadi. Dan sifatnya di sana statis. Artinya, berdiam diri, tapi pikiran, perasaannya dinamis, bergerak. Nah, pada saat ayat ini dilakukan, itu menjadi dinamis. Pikiran-pikiran yang dinamis tadi dioperasikan di dalam ayat berikut ini, sehingga Anda bisa bertebaran kemana-mana dengan membawa sebuah konsepsi yang benar, yang jelas, <tuh> yaitu konsep agar supaya kita ber mencegah kemungkaran menyampaikan atau mengajak orang kepada berbuat ma'ruf serta kita menegakkan hukum-hukum ilahi itu hasil-hasil perenungan di dalam rumah anda yang harusnya anda bawa ke seluruh permukaan bumi ini caranya Bagaimana kita itu bertebaran di muka bumi? Caranya bagaimana? <tuh> Yang pertama caranya adalah adalah tawaduk, tundu, rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Himbauannya di dalam surat Al Isra, surat ke-17 ayat 37-38. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Hal ini sampai di sampai detail Allah mengatakan begini. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatan yang sangat dibenci di sisi Tuhan. Coba perasikan kata-kata kesombongan ini di dalam bermasyarakat. Bagaimana banyak masyarakat miskin, sulit kerjaan, sulit makan, tapi konvoi sepeda motor gede, Harley Davidson berpuluh-puluh digiring oleh polisi, dikawal oleh polisi, itu bentuk-bentuk kesombongan yang sangat dibenci oleh Allah. Anda tidak terasa, Anda telah terjerumus ke dalam sebuah sistem sosial yang keliru, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Itulah sebabnya. Rasulullah kalau ketemu orang dia kasih salam dan kalau jabatan tangan dia pegang dan tidak pernah memalingkan wajahnya daripada yang dijabat itu dan tidak melepaskan sampai orang yang bersangkutan itu melepaskannya sendiri. Ini untuk mengejawatkan firman ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat Luqman 31 ayat 18 Jadi ajaran Islam itu jauh kepada masalah-masalah etika Di dalam bermasyarakat Berjalan saja Dikasih rujukan Supaya kita itu tidak keluar daripada ridhonya Allah. Berikutnya. adalah kesantunan atau santun. Sederhanakanlah dalam berjalan, lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Tak boleh kita bersuara keras, tidak boleh kita itu membentak orang, tidak boleh kita itu cumawat. Ini etika-etika yang hilang dari umat Islam itu sendiri sehingga wajah umat Islam itu tidak menarik. Saya keluarkan harapan saya Anda yang mendengarkan ini tadi ini. Di sini tidak ada haram dan halal, tapi ini masalah etika. Itu kalau Anda berbaca tentang etika itu di atas daripada hukum etika itu. Di atas syariat. Karena di sanalah sebetulnya inti syari daripada ajaran Islam yaitu membangun akhlak manusia. Berikutnya, apa manfaat daripada kita itu disuruh melakukan bertebaran itu tadi? Anda bisa membacanya di dalam surat Al-Kafi 1860. Tidak ada lain adalah agar supaya kita itu mencari pengetahuan ke ujung dunia. Jangan pernah di dalam hidup merasa sudah tahu. Saya berkali-kali begitu Anda mengatakan sudah tahu, harusnya Anda terima itu sebagai awal dari ketidaktahuan. Sebagaimana Musa alaihissalam diingatkan oleh Allah manakala ditanya oleh Bani Israel siapakah di sini yang paling tinggi pengetahuannya wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, aku karena aku dikasih firman. Akhirnya oleh Allah ditegur, bukan kamu. Kamu harus belajar lagi. Kepada hambaku, namanya Hidir. Kamu akan mendapatkan pengetahuan yang jauh lebih dalam dan jauh lebih menggigit daripada pengetahuan yang kamu punyai. Akhirnya Musa berkata kepada pembantunya. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Karena ditunjukkan cari hambaku di antara dua laut atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ini namanya tekad, kebulatan tekad. Di sini umat Islam lemah. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa barat yang dikatakan tidak beriman, mereka punya tekad yang bukan main. Anda bisa lihat di video-video itu bagaimana mereka menyelami lautan hanya untuk melihat makhluk-makhluk hidup di dalamnya, dan bagaimana mereka masuk ke dalam hutan-hutan naik gunung, masuk ke dalam kawah untuk melihat berapa suhu kawah, dan seterusnya untuk mendapatkan pengetahuan. Kita di dalam hal ini belum seujung kukunya mereka. Itulah sebabnya saya katakan orang-orang Barat itu lebih Islami di dalam menjabarkan ayat-ayat kauniah ini. Saya teruskan. Apa yang bisa diambil dengan perjalanan itu tadi? Di sinilah terjadinya integrasi antara ilmu pengetahuan dan hikmah. Ilmu pengetahuan itu yang nampak zohir oleh mata kita, oleh pendengaran kita, oleh fisik kita. Sedangkan al-hikmah itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang batin. Akan tetapi di sana juga banyak petunjuk. Perintahnya adalah katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah Bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang awal dan akhir sebuah proses itu harus anda pelajari, anda ikutin. Untuk mengejawakan ini saja, saya praktekan di dalam menanam pohon pisang. YouTube-nya sudah saya keluarkan dari awal, dari mulai kultur jaringan diambil di laboratorium, sampai kemudian ditanam sampai tanaman itu berbuah dan mati, dipelajari apa yang terjadi di dalamnya dan bagaimana mengembangkannya. Harusnya ke sana. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran untuk kaum yang meyakini. Ini juga harusnya menjadi bahan-bahan kajian. Bagaimana berbagai, mana, berbagai jenis serangga di bumi ini bertebaran, berbagai jenis unggas-unggasan bertebaran. Berbagai mana, macam jenis-jenis mikroba juga bertebaran agar supaya itu menjadi rujukan bahwa ada penciptanya dan itu akan menjadi sebuah kaurnia bahwa kita hidup di bumi ini tidak sendirian. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi? sehingga akal mereka dapat memahami otaknya telinga mereka dapat mendengar sebenarnya bukan mata itu yang buta tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada itu di dalam surat al-hajj surat ke-22 ayat 46 orang barat ayat-ayat kauniyah tadi mereka bisa menginventarisasi, mereka bisa mendeteksi, mereka bisa memperkaya diri dengan penglihatan dohir. Tapi orang Barat masalahnya tidak memiliki mata hati yang ada di dalam dada itu. Itu yang menyebabkan Terjadinya disintegrasi, tambahnya, pengetahuan harusnya semakin tawaduk, semakin tunduk, semakin takut, semakin segan kepada Penciptanya. Tapi karena mata hatinya buta, ini tadi dalam hal ini, untuk apa matahari diciptakan, untuk apa bakteri diciptakan. Untuk apa kita disuruh sering kenal mengenal berbangsa-bangsa itu? Tidak tersentuh karena apa? Mereka tidak dikasih ilmu pengetahuan yang lain, yaitu al-hikmah dan wahyu, sehingga mereka menjadi buta. Sayangnya, umat Islam itu yang pertama yang dinamakan ayat-ayat kaumnya buta, yang kedua yang dinamakan tadi sumber wahyu itu saja, dan al-hikmah itu juga buta. Letak kebutaannya apa? Sumber wahyu hanya dibaca. Sumber wahyu tidak pernah digali sebagai sebuah referensi dalam kehidupan. Akhirnya menjadi nul di dalam berislamnya. Nah harapnya ini adalah dengan tausiah saya ini siapapun anda maka terjadi integrasi jati diri manusia yang hakiki. Di sinilah Anda akan diuji kesalehan Anda, apakah Anda termasuk orang soleh atau Anda termasuk orang-orang yang mungkar. Allah memberitahu, di dalam Surat Al-Furqan, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Karena apa? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Karena kita ini bodoh, karena kita kecil. Karena kita ini doif, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ditinggal orang itu tadi tidak diikutin kebodohannya itu mudah-mudahan kamu selamat dan pada waktu malam hari mereka menghabiskan malam hari itu untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri inilah gunanya saya memohon kepada anda semua kenapa di rumah anda itu disediakan apa yang dinamakan uh -uh, tempat untuk perenungan Tempat untuk bertafakur sudah saya sampaikan di dalam YouTube yang lalu, karena pada malam hari setelah kita melalang buana kemana-mana, kita bertafakur dan kita dikasih software untuk bertafakur melalui kiamullah Bagi mereka, siapapun Anda yang belum melaksanakan, coba laksanakan, bukan diambil daripada sisi fikih, itu adalah sunnah, tapi... Diambil daripada sisi hakikat bahwa itu adalah kurnia untuk Anda. Kalau tidak, Anda ambil sekarang, lalu kapan lagi? Usia Anda semakin habis. Di malam itulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal." ada maafirullah Allah. Kenapa ini disampaikan? Karena mau tidak manu pada saat kita bertebaran sirufil ardi itu tadi pasti di sana ada error, ada kesalahan dalam ucapan, dalam tindakan dan sebagainya. Malam harinya itu memohon maafirullah Allah itu tadi agar supaya kesalahan-kesalahan itu dihapuskan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Kekurangan kita disempurnakan oleh Allah di dalam perbuatan. Sebetulnya ke sana, arah Allah menggiring kita itu siang malam, itu menjadi sebuah rahmat bagi kita. Yang terakhir, untuk apa kita disuruh bertebaran? Ini itu adalah merupakan studi banding. Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi. Lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Itu satu dibanding. Banyak bawa banyak bangsa-bangsa di dalam negeri itu yang sudah punah, yang sudah hilang. Ini pun juga ajakan ini tadi dari firman ini tidak dilaksanakan oleh umat Islam. Justru yang menyibak piramid Mesir itu orang Barat yang membongkar kekaisaran Cina itu orang Barat yang membongkar bangsa Aztek yang sudah hilang itu juga orang Barat. Pertanyaan saya di mana umat Islam ini yang mempunyai ilmu tentang bangsa-bangsa dahulu tidak mempunyai pengetahuan dana tidak ada pengetahuan tidak ada keinginan tidak ada karena dikiranya itu adalah merupakan bangsa bang yang sudah dibinasakan Allah maka karena dibinasakan maka kita tidak boleh belajar itu keliru justru disitulah kita suruh belajar kenapa sampai Fir'aun itu jasadnya dipelihara oleh Allah agar supaya generasi setelahnya itu belajar bahwa ada seorang manusia yang dilaknat Allah karena kesombongan dan ketakaburannya, sekarang jasadnya hanya jadi tontonan di museum yang menjijikan. Maka marilah, pada kesempatan ini, saya tutup dengan ajakan Allah <tuh> yang lain, ya, Ayuhan Nasu. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'a illa lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir wahai manusia sungguh telah kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa sungguh Allah maha mengetahui maha teliti ajakan ini pun kita tertinggal saya pada saat studi di Eropa tahun 1977 di Belanda untuk mendatangi negara-negara Inggris, Jerman, Prancis, tetangga-tetangga dari Belanda dan sebagainya di situ, di sana masih menggunakan visa, paspor dan visa. Sekarang kalau Anda masuk ke Eropa, Masuk satu negara sudah tidak ada pisah, anda bisa kemana-mana seakan-akan bunuh Eropa itu satu negeri. Kenapa? Karena bangsa Barat itu menyadari bahwa mereka itu tidak bisa hidup sendiri, mereka harus saling Baghdudhom, Aulia, Badin, saling tolong-menolong menjadi suatu kesatuan. Kalau satu disakitin, satu diserang oleh musuh, maka yang lain harus membantu. Coba operlekan kepada bangsa Arab yang katanya beriman. Satu bangsa dengan bangsa lain Iran dengan Saudi Arabia perang Saudi Arabia dengan dengan Yaman saling bom-boman Syria perang Ethiopia perang dan seluruh di benua-benua itu satu bangsa dengan bangsa lain pada satu kitabnya ya tuh Al-Quranul Karim Satu Tuhannya yaitu Allah itu sendiri Satu Nabinya itu Muhammad Kenapa terjadi yang demikian Lalu di mana ini konsep surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 13 itu Hei umat Islam dimanapun Anda berada Dengarkan ini Anda telah mungkar daripada firman ini Bahwa kita berbeda bangsa dan bersyukur Untuk saling mengenal kasih sayang Kenapa? kita harus berperang dan berbunuh-bunuhan satu dengan lain. Dengan demikian, saya ingatkan melalui tahun sia saya ini, evaluasi kembali apakah betul-betul Anda itu bertakwa atau hanya lip service semata. Mudah-mudahan himbauan saya ini menjadi sebuah trigger method, metode pelecut agar supaya umat Islam tahu diri dan mau kembali kepada fitrah yang asli yaitu kebenaran ilahi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.